Sudarlun tim Reskrim Polres Lhokseumawe akhirnya menangkap AS tersangka pembobol payment point kantor penerima setoran nasabah Bank Syariah Mandiri di kompleks PT Pertarun Gas Batupat Lhokseumawe. Tersangka ditangkap di kawasan Langsa saat dalam perjalanan pulang dari Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, AS merupakan karyawan Bank Syariah Mandiri yang selama ini dipercaya untuk memegang kunci gembok dan kunci pintu payment point Bank Syariah Mandiri kompleks PT PAG. Dia adalah salah satu karyawan teladan di Bank Syariah Mandiri tersebut. Hanya karena dia terlilit hutang, akhirnya dia gelap mata, lalu dia melakukan pencurian. Itulah kenapa dia memiliki kunci dari kantor kas tersebut, karena dia dipercayakan untuk salah satunya adalah bagian yang mengirimkan dan menerima uang di kantor kas. Seperti diberitakan sebelumnya, kantor kas Bank Syariah Mandiri di kompleks perumahan PT Pertarun Gas Batupat Rabu siang dibobol maling. Sebuah kotak penyimpanan berisi uang 19 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Polisi yang memeriksa lokasi tak menemukan adanya kerusakan, begitu juga pada gembok yang menjadi pengaman pintu bank tersebut. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.